Jadi sekarang kat tangan aku ada dua. Satu, RM30. Satu lagi, RM200. Kenapa jauh sangat beza dia ni? Apa beza yang murah dengan mahal? Kalau nak tahu, pergi tengok. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Macam mana korang punya kehidupan semasa PKP ni? Tak boleh camping semua? Okay. Kalau siapa-siapa yang tengah tengok video ni yang ada yang positif ke apa, aku doakan korang cepat sembuh. Dan siapa yang sakit ke apa ke, terus sama juga. Semoga cepat sembuh lah. So, kali ni aku buat video untuk korang yang selalu minum kopi masa pergi camping. So, kalau kita pergi camping mesti tak ada guna grinder yang mesin ke apa. Mesti kita pakai hand grinder yang manual kan. Tapi bukannya aku pakar sangat lah. Apa yang aku tahu aku share sajalah. So, aku ada sekarang kat tangan aku ada dua. Satu, RM30. Satu lagi, RM200. Kenapa jauh sangat beza dia ni? Apa beza yang murah dengan mahal? Kalau nak tahu, pergi tengok. Okay, ni dua-dua grinder ni aku beli kat Shopee. Satu harga RM30, satu RM300, RM200. Satu RM30, satu lagi RM200. Ni brand tak pasti, dua-dua daripada China sebenarnya. Ni brand yang aku tak pasti. Yang ni, Times More Chestnut C1. Times More Chestnut C2. Ni, Times More Chestnut C2, dia ada lambang di bawah ni. So, first of all, yang pertama sekali, function grinder ni tak apa. Untuk kisar kita punya biji kopi ni. Biji kopi ni kita nak kisar untuk kita buat kopi lah. So, aku tunjuk apa beza dua ni dulu. Dua ni dulu. Dia sama. Dia pakai handle macam ni. Handle macam ni. Lepas tu tuang kat atas. Sama juga macam ni. Tuang kat atas. Cuma handle dia sekali dengan penutup ni. Yang kalau yang ni lah. Ya, eh. Lepas tu atas dia macam ni. Tuang dalam lah. Okay. Bawah dia macam ni. Dia ni jenis angkat yang tu saja. Tak ada skru. Tak ada apa. Kalau yang ni, dia pusing ada skru. Okay. Dia bawah dia boleh buka. Ni tak ada function pun kalau buka benda ni. Buka macam ni. Bagi aku selalu guna benda ni. Bagi longgar sikit untuk aku ketuk dalam ni lah. Bagi turun habis semua. Itu saja. Ya, dia tak ada beza lah. So yang membuatkan benda ni mahal, first kali shaft tengah dia. Kau tengok eh. Kalau kau tengok sini, aku goyang sini. Tak tahu kau boleh nampak ke tak. Kalau yang kat sini, dia punya, ni dia punya mata tau, ber dia. Mata dia bergoyang. Kalau contoh yang ni, kalau aku goyangkan dia punya shaft ni, tak ada goyang pun. Dia punya tu, tak ada gerak. Dan yang kedua, kau tengok beza dia punya dua ni. Ni besi, ni dalam ni putih ni. Putih ni seramik. So, dia ada banyak jenis lah. Ceramic bar, stainless steel bar, cast iron bar. Lepas tu, nak lagi mahal, titanium bar. Okay, aku buka. Yang ni ceramic bar. Yang satu tu lah. Boleh bawa keluar jap. Ini dah lama aku tak pakai ni. Melekat dah. Okay. Ini ceramic bar. Kau tengok dia punya, dia punya jenis, dia punya gigi dia. Yang aku bersihkan dulu untuk korang tengok. Sebab ni aku dah tak pakai dah semenjak aku dah ada time semua ni. Aku tak pakai dah macam ni. Okay. Aku letak sini dulu. Aku buka yang stainless steel punya dulu.
Okey, ni aku saja tak bersihkan dulu sebab aku nak nanti aku nak tunjuk kepada korang cara bersihkan pula. Tu dekat video next lah. Ni kali ni aku buat comparison saja dulu. Okey, sekarang aku nak buat perbezaan dia punya ber dia. Ber dia tu maknanya mata bilah dia. Okey, korang tengok. Dia punya bilah ni. Punya bilah ni. Yang stainless steel ni, dia tajam tau. Yang ni dia tumpul. Kau pegang pun tak ada rasa tajam langsung. Stainless steel ni dia guna CNC machine yang bagi tajam dia lah. Okay, kau tengok dia tak tajam. So, bila kau grind, yang stainless steel ni akan potong kau punya bin. Manakala kalau kau pakai yang kalau kau pakai yang ceramic burr ni, dia just crush kau punya bin tu. Dia pecahkan saja. So, nanti akan jadi inconsistency lah. Macam bin kau tu ada yang halus, ada yang tebal. Yang kasar. Ada yang halus, ada yang kasar. So, dalam kopi ni benda tu boleh jadi efek lah. Kau punya rasa untuk kopi tu. So, nanti aku akan tunjukkan kau hasil aku grind antara dua jenis grinder ni. Dan kenapa aku pilih ni, aku sanggup labur yang besar ni semata-mata untuk grind kopi berbanding dengan ni. Okey, jom. Antara dua grinder ni, cara adjust dia sama. Dia pusing kat sini sajalah. So, aku nak buat yang paling halus yang grinder ni boleh lah. Kalau timer chestnut ni dia boleh sampai 9 klik. Mana saya nak tahu klik dia sampai habis. Tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tu dia yang dia punya paling halus lah. Kalau rapat sangat dengan antara ber tu dengan satu lagi mata dia, dia akan rosakkan mata dia lah. So 9 ni paling paling halus yang dia boleh pergi. Yang ni pula memang susah nak bagi dia paling halus dia sebab dia punya tu goyang. Dia tak konsisten. Okey, sekarang aku nak cuba grind 5 gram untuk dua-dua ni lah. Aku grind yang ni 5 gram aku masukkan. Dan okey, data kosong. 5 gram je. Aku tak nak banyak. Okey, 5 gram, 5.1 lebih kurang lah. Lepas tu aku tutup. Cuba gram. Berapa lama ambil eh? Ni aku set yang paling lalu ni. Gram pun dah penat tangan. Pun yang risau, yang ni aku tak pakai bin yang aku minum. Yang ni aku pakai tail bin yang maknanya bin yang dah masuk angin. Memang ni aku guna untuk cuci-cuci grinder saja. So tak ada pembaziran kat sini lah. Boleh tengok yang, tapi yang ni kelebihan dia boleh tengok lah. Kau punya terlalu banyak. Panas dia punya besi ni. Tengok dalam.
Dia tak habis lagi, sikit lagi. Oh, ada lagi. Okay. Aku tak. Okay, korang tengok dulu, nanti aku compare side by side lah. Sekarang ni tak nampak sangat dia punya tu okey ke tak okey, tak boleh nak cakap sangat. Kau tengok nanti side by side. Sekarang aku nak buat untuk time semua chestnut pula. Biasa letak, tekan teh. Tadi aku dah set yang paling halus punya, 9 klik saja. Mungkin lebih sikit. Okay, 5.5 tu dekat, tak ada masalah lah. So, jom kita grind. Tadi, kau tengok berapa lama yang grind tu kan? Kita try ni pula. Dia smooth. Smooth dia lain daripada yang tu. Sebab ni dalam ni, dia punya shaft tu semua ada bearing tau. So dia punya burr dia tak bergerak, dia static satu tempat. So dia punya pusingan pun semua sebab dia ada bearing stick kat dekat shaft dia. Lepas tu dia punya mata dia tajam. So dia memang memang cepat lah kau punya ni. Proses kau nak ni memang tak tak ada buang masa. Tahu bin kau dah habis, bila kau pusing rasa kosong. Itu maknanya bin dah habis kan. Ni sebab aku buat yang paling halus, memang dia ambil masa sikit lah. Tapi tak adalah seteruk yang tadi tu. Okey, dah kosong. Tak ada apa. Tengok. Okey, dalam dia kosong. Di sini pusing kosong itu maknanya dah dah habis lah. Jom kita bedek. Alright. Kau tengok beza dia. Okey. So ni yang time small chestnut nya. Dan ni yang China nya. Kalau kau tengok yang ni, dia seakan-akan serbuk tau. Nampak tak? Kalau kau bandingkan pula dengan ni, dengan yang China nya tu, yang 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 murah nya. Dua-dua China, tapi yang ni yang murah nya lah. Tengok eh. Dia punya texture dia ada yang kasar, ada yang halus. Dia macam tak konsisten. Ada yang kasar sikit, ada yang halus sikit. Tak tahulah kau boleh nampak ke tak. Kalau kau nak tengok lagi jelas, kau datang kat aku. Datang kat rumah aku. Tapi kalau kau tengok sebelah-sebelah pun, kau dapat beza dah kan. Yang ni macam dia hanya aku mampatkan, tengok. Ha, ni. Kalau ni aku mampatkan pun dia macam sebuk, macam-macam tak tak konsisten, ada yang kasar, ada yang halus. So ni sebab dia aku melabur untuk, sebab tu aku spend, aku sanggup spend lebih sikit untuk beli grinder ni. Sebenarnya yang 200 ringgit sebab aku beli warna merah. Warna merah special edition ni lah. Dia 200 ringgit. Kalau yang biasa warna hitam, warna silver tu dalam 180-170 dah berdapat dah. Tapi bagi stainless steel burr punya, ini yang kira entry level punya harga. 180 tu kira yang murah punya, paling murah punya stainless steel burr. Kalau kau nak ambil ceramic burr ke, cast iron burr ke, tu memang banyak bawah daripada 180 tu. Kalau yang stainless steel selalunya
Kalau stainless steel selalunya mesti 180. Tengok chestnut ni lah yang buat paling murah 180. Kalau kau nak yang mahal ada hand grinder sampai 1200. Kau cari nama dia commanded tu, memang tu harga lah. Tapi burr dia mahal lah. Dia mahal bukan sebab brand semata-mata. Dia punya burr tu, mata pemotong tu titanium. Times More pun ada jual, ada keluarkan yang titanium burr punya. Times More G1, ada satu lagi Times More G1S, itu pun dekat 800 lebih. So bagi aku, kalau kau nak untuk buat camping, minum, bukannya kau bukannya yang cerewet sangat, ini dah cukup untuk kita punya, itulah, untuk kau buat kopi lah. Kau tak perlu nak yang mahal sangat. Tapi terpulang lah kalau kau rasa kau mampu, apa salahnya. Aku tak nak cerita banyak pasal dia punya cara servis ke barang ni, review, full review barang ni, nanti aku nak buat kat next video. Sebab kalau aku buat semua kat sini, panjang lah video ni nanti kan. Nanti kan korang lari lah tengah-tengah video. So korang dapat beza lah antara dua ni lah. Macam ni, yang ni pakai Times More chestnut tu, yang ni guna grinder murah ni. So kau boleh tahu kenapa murah dan kenapa mahal. Dia punya outcome tu yang membezakan dia punya harga dia tu. Kalau kau tak kisah jenis minum kopi, kau tak kisah pasal benda tu, terpulang lah boleh pakai ni, tak ada masalah. Aku pun dulu mula-mula memang pakai ni pun. Dia benda ni sebenarnya lebih kepada hobi lah. Bagi aku, hobi aku, cara aku punya hobi, mula-mula kau nak masuk kat satu hobi tu, kau cuba yang murah-murah dulu. Kau ambil yang murah-murah aje dulu. Bagi aku kalau tu, kau ambil yang murah-murah aje dulu. Sebab kau tak tahu lagi kau akan stay dengan hobi tu ke tak. Sebab kalau kau dah beli mahal-mahal, tiba-tiba kau rasa macam tak kena dengan jiwa kau, rugilah kau dah labur banyak-banyak ni. So kalau aku punya cara senang je. First aku beli yang murah. Macam ni aku beli grinder murah. Lepas tu aku beli dripper daripada Daiso, RM5.5. Dripper coffee drip tu kat Daiso. Lepas tu aku beli Mocha pot kat Shopee ni. Mocha pot China juga ni. Ni yang Mocha pot China, dah patah dia punya handle ni. Ni pun semua aku beli kat China. Lepas daripada tu aku dah rasa macam aku rasa aku memang suka minum kopi ni. Memang rasa, memang aku melekat dengan kopi ni. So aku spend dengan benda ni, V60. Ni V60, ni nama dia V60 Dripper. Kalau pour over pun banyak lagi cara dia. Aku bukannya tahu sangat pasal kopi ni. Kau jangan ambil aku sebagai reference untuk kau punya kopi. Ni aku just nak bagi tahu perbezaan lah, kenapa grinder ada yang murah, ada yang mahal. Kalau kau nak tahu pasal yang lebih detail pasal kopi tu, kau boleh cari yang sifu-sifu kopi yang lain lah. Aku ni kopi ni aku minum bila time camping, time kat rumah petang-petang itu je. Bukannya aku barista ke apa. So ini apa yang setakat aku tahu sajalah. Kenapa pentingnya kopi yang konsisten dengan tak konsisten? Okay, kalau bab ni sebenarnya aku tak pakar sangat, tapi apa yang aku dapat rasa sebelum ni, aku minum kopi buat guna yang ni, grinder ni. Lepas tu sekarang aku dah tukar kepada ni. Beza dia totally different. Sebab kalau ikut dia punya bahasa kopi dia, sebenarnya dia punya biji ni bila tak konsisten, dia punya bila kita brew kopi tu, kita tuang air panas dekat kopi tu, dia akan jadi over extract satu ataupun under extract. Over extract tu maknanya dia dah terlebih masak biji kopi tu sampai jadi pahit. Kalau over extract, kalau under extract pula dia jadi masam sangat. Sebab kopi ni kalau dia ada yang, korang contoh besar sini satu kecil ni. So yang besar ni dia lambat untuk brew tau. Dia lambat untuk extract. Yang kecil ni cepat. So bila kau letak dalam tempat yang sama, tuang,
sekejap je yang tu dah extract, yang ni tak extract. Lepas tu dia punya kopi tu tak konsisten lah. Kadang-kadang kau dapat yang sedap, lepas tu kadang-kadang pahit sangat, kadang-kadang masam sangat. Bila kau pakai yang jenis ni yang konsisten, dia punya rasa lebih konsisten. Macam setiap kali kau buat, kau boleh dapat rasa yang sama. Pakai bin yang sama, rasa yang sama. Kalau kau pakai ni kadang-kadang bin yang sama, kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak sedap, kadang pahit sangat. Macam itulah. So benda ni aku bukannya lah pakar sangat, tapi apa yang aku faham lah benda ni. So korang semua yang tengah tengok video aku ni, aku doakan korang semua sehat walafiat dan sentiasa diberi lindungan daripada virus COVID ni lah. Kita harap virus ni cepat hilang dan kita boleh menjalani hidupan seperti biasa, dan kita boleh pergi camping macam biasa. So kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, kau bolehlah share kat kawan-kawan korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang stay tengok video ni daripada mula sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Tolong subscribe. Kita jumpa video hadapan. Aku nak buat review barang ni pula.